Kak. Makasih banyak ya. Iya. Sedekah Ramadan ya, berbagi dengan sesama. Tonton terus ya sampai capek. Bongkar. 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 Hai sahabat makan-makan dan jalan-jalan, sahabat manja. Ketemu lagi dengan saya Nawi Kantona. Kali ini saya melakukan kegiatan sedekah ya, melakukan kegiatan sedekah berbagi makanan walaupun sederhana dan jumlahnya tidak banyak. Tapi niat saya adalah ingin berbagi dengan kawan-kawan kita. Di sini saya memang memberikan makanan dengan tangan saya sendiri. Maksudnya saya sendiri yang memasak. Ya, saya sendiri yang memasak dan nanti bisa dinikmati oleh kawan-kawan kita di luar sana yang ingin berbuka puasa. Menu yang akan kita buat di sore hari ini sebagai menu sedekah kita di bulan puasa ini adalah ayam gulai ya, ayam gulai. Jadi kita udah ada ayamnya nih, ayamnya, kemudian ini ada santannya, kemudian ini kita udah punya bumbunya juga ya, ini ada bumbu-bumbunya. Mudah-mudahan sedekah kita ini bisa membantu ya kawan-kawan kita untuk berbuka puasa nantinya. Nah, ini ayamnya lagi kita cuci ya. Ayamnya sedang kita cuci. Saya juga ingin ya memberikan sesuatu di Ramadan kali ini ya, hasil masakan saya sendiri. Jadi sedekah kita di bulan puasa ini ingin hasil masak saya yang saya berikan nanti kepada kawan-kawan. Kita nyalain kompornya ya. Sehingga nanti rasa gulai ayamnya bisa lezat, bisa enak. Nah, ini dia nih. Saatnya menumis ya. Kita menumis gulainya. Bumbu gulainya harum juga nih, ya. Dari harumnya ya udah kebayang gimana kelezatannya nanti ya. Sekarang kita ke dalam bumbu gulai yang sudah kita tumis tadi ya. Jadi udah beli jadi semuanya. Tapi walaupun gitu tidak mengulangi rasanya nanti. Nah ini, ya, jadi ini setelah ada santan kita akan aduk terus. Agar apa? Agar kuahnya ini ataupun santannya ini tidak pecah sampai dia nanti mendidih. Jadi kalau dia sudah mulai matang, sudah blebeb-blebeb, kita akan masukkan ayamnya nanti. Oke, ini santannya mulai setengah matang, jadi ayamnya mulai kita masukkan ya ke dalam bumbu gulainya ya, ataupun bumbu gulai yang sudah di campur dengan santan kelapa murni tadi ya, ditambah dengan air tadi. Nih ayamnya kita masukin nih, gede-gede ayamnya nih, ayamnya gede-gede. Ini mulai kita
aduk perlahan-lahan. Agar apa? Agar si ayam menyatu dengan bumbu dan bisa matang. Ya, bisa matang sempurna dan nanti teksturnya ini menjadi lembut. Mendidih dia untuk santannya, tapi harus kita tunggu lebih lama lagi agar benar-benar empuk tekstur daripada daging ayam gulai ini. Nah, ini ayam gulainya sudah mulai mendekati matang, ini sudah mendidih sampai teksturnya empuk. Ya, ini lagi menyiapkan nasi kotaknya ya. Selain ayam gulai, kita juga berikan mie goreng kol ya, mie goreng kol nanti nih untuk sedekah makanan berbuka puasa kita hari ini ya. Nah, ini dia nih. Oke, masing-masing kotak kita berikan mie, kita isi dengan mie ya. Nah, sini dia. Tahap pengisian ini adalah membagi ke masing-masing kotak dari nasinya, mie-nya, terus nanti ada ayam gulainya ya. Ini yang paling gede ini. Ini kita buat ke sini. Nah, yang paling gede. Oke. Nah, ini adalah menu yang kita persiapkan. Nah, oke, ini adalah menu-menu yang akan kita sedekahkan ya dalam rangka memberi makanan berbuka untuk rekan-rekan kita. Ini sangat sederhana tapi paling nggak kita ingin berniat untuk bersedekah ya. Ini menunya. Sedekah yang kita lakukan ini adalah memang niatnya memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kepada keluarga, pentingnya memberikan sedekah kepada sesama. Nah, apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, memang kita berniat untuk memberikan sedekah. Ya, di mana hitungannya, ya, Allah menjamin bahwa di bulan puasa, di bulan Ramadan, apabila kita bersedekah, pasti pahalanya ataupun balasannya itu akan berlipat ganda. Semoga, ya. Amin. Sedekah Ramadan ya, berbagi dengan sesama ya di bulan puasa, pahalanya yakin pasti berlipat ganda. Amin, semoga barokah. Sedekah Ramadan ya, jadi di bulan Ramadan ini ya, di bulan puasa ini kita berniat untuk bersedekah, berbagi makanan dengan sesama. Niatan saya bersedekah kecil ini adalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak saya yang mudah-mudahan bisa diteruskan di kemudian hari kelak. Bang, buat buka bang. Oh. Yuk, sama-sama. Yuk, Pak, silakan Pak, buat buka Pak. Yuk, buat buka ya Pak. Yuk. Bang. Oh iya. Yo, sama-sama. Kak, nih Kak. Buat buka, Kak. Makasih banyak ya, Pak. Iya.
Pak, buat buka Pak ya. Iya Pak. Itu ada orang. Iya, sama-sama. Buat buka ya Bang. Iya, sama-sama. Mari Bang. Buka ya. Iya. Iya, sama-sama. Amin, amin, yuk. Oke, hari ini kita sudah melakukan sebuah langkah kecil ya untuk membantu sesama, yaitu berupa sedekah di bulan Ramadan ya. Apa itu sedekahnya? Sedekah kita adalah memberikan makanan berbuka kepada kawan-kawan kita yang kita temui di jalan. Buka, ya. Buka maskernya. Kaira, kita sekarang lagi ngapain, Kaira? Lagi ngasih makanan. Gunanya untuk apa, nak? Agar kita bisa belajar mengikhlas. Oke, amin. Amin. Mudah-mudahan berkah ya, nak ya. Amin. 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 Hari ini kita sudah melakukan kegiatan sedekah Ramadan ya. Sedekah kecil di bulan Ramadan. Tapi memang ada kepuasan tersendiri ya pada saat kita memberikan sesuatu walaupun sederhana kepada sesama ya. Yang paling saya rasakan adalah feedback ataupun ekspresi wajah dari rekan-rekan kita sesama kita ya, ekspresi wajah dari orang-orang yang diberi makanan berbuka, mereka biasanya auranya itu positif ya, senang, bahagia dan lain sebagainya, dan kita juga ikut senang ya melihat ekspresi dari saudara-saudara kita yang menerima makanan berbuka dari kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berkah dan bisa menjadi catatan amal di kemudian hari kelak. Oke, tonton terus sampai capek. Terima kasih, see you, bye-bye.